Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengunci aplikasi di HP Android. Tujuannya yaitu untuk melindungi aplikasi yang bersifat pribadi atau privat agar tidak bisa dibuka oleh orang lain. Sebelum kita ke tutorialnya, kita coba buka dulu aplikasi seperti Facebook. Nah, ini belum terkunci. Yang kedua, aplikasi WhatsApp. Ini belum terkunci. Untuk menguncinya, kita buka keamanan. Terus kita pilih kunci aplikasi. Nah, di sini kita diminta untuk membuat pola minimal 4 titik. Kita buat polanya dulu. Nah, yang kedua, lalu kita klik berikutnya. Jadi nanti kita pilih batal. Nah, di bagian sini kita bisa memilih aplikasi mana saja yang ingin kita kunci. Di sini saya akan memilih aplikasi WhatsApp, kemudian galeri, terus yang ketiga saya pilih Facebook Lite. Kita klik back. Nah, sekarang kita coba buka aplikasi yang sudah kita kunci. Apakah aplikasinya sudah terkunci atau belum? Coba kita buka Facebook. Nah, aplikasinya sudah terkunci. Untuk membukanya, kita bisa masukkan atau menggambar pola yang telah kita buat tadi. Nah, yang kedua kita coba WhatsApp. Nah, sudah terkunci. Cara bukanya sama, yaitu dengan pola yang sudah kita buat. Yang ketiga, kita buka galeri. Nah, sudah berhasil. Nah, begitulah cara membuat kunci aplikasi agar aman, tidak bisa dibuka oleh orang lain. Nah, untuk mengembalikannya seperti semula atau untuk menghilangkan kuncinya, kita bisa masuk ke keamanan, kunci aplikasi. Lalu kita bisa menonaktifkannya aplikasi yang ingin kita hilangkan kuncinya. Klik back. Buka aplikasinya, apakah sudah masih terkunci apa belum? Nah, sudah normal. Buka WhatsApp. Kemudian galeri, ya, aplikasinya sudah normal tanpa terkunci. Baiklah, itu saja tutorial kali ini, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.